Terima kasih para rakan wartawan kita yang sentiasa membantu bagi menggerakkan masyarakat kita dengan begitu banyak, yang begitu banyak menghadapi cabaran hari ini. Dan bila kita cerita pasal cabaran, sudah tentu cabaran yang kita lihat di PPRM yang agak mempunyai nilai virus yang kuat adalah cabaran ancaman sesetengah warga Afrika. Sebenarnya kita di PPRM telah menerima banyak aduan sebenarnya sejak beberapa tahun dahulu lagi, tapi semasa itu mungkin bendanya tidak begitu banyak, tidak terlalu ketara. Tapi kebelakangan ini ia lebih nampak memberi tekanan kepada warga Malaysia sendiri. Kalau dulu kita tengok warga Afrika ni mungkin takut-takut, sekarang ni dah takut pun tak berapa nak takut dah. Dan daripada laporan yang kita terima daripada kawan-kawan kita pemandu teksi, itu interface pertama biasanya. Mereka ini agak amat confident dan berani. Jadi apa yang berlaku hari ini, kita lihat satu cabaran yang pada saya, pada kita di Persatuan Pengguna Islam, kita dapati kesannya agak mendalam. Baru-baru ini, kita cerita yang terkini, kita menerima aduan daripada seorang wanita yang akaunnya digunakan oleh warga Afrika ni, dan dia untuk masuk duit je. Jadi dia pun ingat ya, masuk duit tidak ada masalah lah. Setelah dia masuk lebih kurang dalam 200 ribu lebih, setelah itu dalam beberapa bulan lepas tu polis datang tangkap dia. Tangkap budak perempuan ni, dan dia menghadapi hukum penjara berapa bulan? Dua bulan. Pasal dikira mengambil duit ya. Dan denda RM20,000 pun. 30 pasal. Dan warga negara Afrika yang berurusan dengan dia tu dah meninggalkan negara dengan dua anak. Itu antara saya rasa virus yang agak berat, kerana dia meninggalkan anak dan masalah. Dan perkara seperti ini banyak berlaku. Jadi daripada dulu, kalau kita lihat dulu, mereka agak di belakang tabir. Mereka menipu melalui scam internet, melalui cerita-cerita harta karun, cerita macam-macam lah. Tapi tidak berjumpa. Yang kita lihat hari ini, mereka telah banyak berjumpa. Dan ada yang telah sama ada berkahwin ke, bersekudukkan ke dengan wanita-wanita tempatan, yang berniaga, yang macam-macam lah, yang telah kehadapan begitu banyak yang amat merisaukan kita. Mereka tinggal di mana-mana, kawasan-kawasan tertentu, even kawasan-kawasan mewah sebenarnya, dengan kereta-kereta besar yang memberikan ketakutan kepada penduduk-penduduk atau jiran-jiran berhampiran. Kita pun tak berani, saya dengar laporannya, orang-orang kita pun tak berani, dan dia pun kadang-kadang buat perbuatan ini yang amat tidak berbudaya. Saya dimaklumkan kawan saudara kita ni, dia boleh buang air kecil dekat luar rumah aja, depan-depan orang aja. Contohnya lah ya. Contohnya, maknanya mereka ini sampai ke tahap yang dah tak ada yang boleh merosakkan budaya kita lah. Kita juga dapat laporan yang mereka ini diugut, pergi berjalan ke mana-mana diugut. Bila dia ramai, dia mengugut, dan mereka mengganggu dan memaksa warga tempatan mengacau, terutama mengacau
gadis-gadis dan wanita tempatan juga. Masalahnya yang kita lihat hari ini adalah berpunca dari kemasukan mereka di sini. Kalau mereka tidak masuk di Malaysia, maka tidak mempunyai masalah. Jadi hari ini setelah kita siasat, kita dapati mereka ini masuk di atas di atas sebab untuk melanjutkan pelajaran, terutama belajar bahasa Inggeris. Hari ini kita meminta, ya, kita meminta dan menggesa pihak kerajaan supaya meneliti balik, supaya melihat kembali keadaan yang atau ancaman yang ada hari ini, yang kebanyakannya disebabkan oleh kemasukan mereka ini yang seharusnya datang belajar. Dan bila kita siasat, mereka pun sebenarnya tidak belajar. Mereka datang, mereka daftar college, bayar yang kali pertama dan tidak belajar, malah datang sekali itu, lepas tu dia hilang dalam masyarakat dan tak balik lagi dah. Jadi hari ini kita berhadapan dengan begitu banyak kesan, ya. Ada yang menyewa rumah, tak bayar rumah. Ada yang makan, tak bayar. Naik teksi, tak bayar duit. Begitu banyak. Benda tu mungkin kecil, tak adalah pas kita tengok pembunuh ke apa benda. Tapi kita takut mereka ini akan menambahkan berbagai aktiviti mereka yang memberi kesan yang cukup kita khawatiri, ya. Kita takut. Pasal ia melibatkan keadaan sosial yang begitu mencabar, ya. Pasal saya rasa rakyat Malaysia ni dia tidak berapa tidak berapa berpengalaman dalam menghadapi, ya, keadaan-keadaan kekasaran seperti ini, ya. Dan kita lihat juga nampak gayanya ialah kita polisi negara itu agak terbuka, ya. Kita jadi kadang-kadang saya apa ni, bila saya cerita mengenai kemasukan warga-warga tertentu ini, saya dimaklumkan di setengah-setengah tempat di luar negara melihat Malaysia ini sebagai satu syurga untuk menipu. Dan menipu dan lebih-lebih balik je lah. Jadi kita meminta pihak kerajaan, terutamanya Kementerian Pendidikan, ya, supaya menilai kembali kelulusan untuk mereka masuk ke negara ini. Sekarang ini ada satu proses, dia masuk, dia melalui masuk satu agensi dan diluluskan untuk belajar di sini untuk mendapat visa pertama. Lepas tu dia hilang ke dalam masyarakat kita. Cuba bayangkan berapa orang yang hilang dalam masyarakat kita ni. Jadi saya bagi pihak beberapa NGO lain yang juga merasakan perkara ini amat merisaukan, kita minta perkara ini dikaji dengan sedalam-dalamnya kembali bagi menentukan visa ataupun kelulusan masuk ini tidak disalahgunakan seperti apa yang berlaku hari ini. Hari ini pada saya, pada kami di persatuan-persatuan NGO-NGO di sini melihat satu salah guna yang begitu ketara berlaku, dan akhirnya ini akan menjadi masalah besar kepada masyarakat kita akhirnya. Dia akan mengganggu-gugat masyarakat kita yang kita khawatir akan menjadi satu virus, ya. Satu virus yang mungkin kemudian sukar untuk kita bendung. Jadi selain daripada itu, saya juga ingin sebagai langkah awal, ya, pada pemilik-pemilik rumah supaya tidak
menyewakan rumah mereka kepada kumpulan-kumpulan ini ya. Sebenarnya di UK daripada tahun 70-an lagi memang bila mereka ini datang ke UK, ke London semua, mereka dilihat sebagai satu ancaman. Bila disewa rumah, dia tak bayar, rumah rosak macam-macam. Tapi saya pelik kenapa kita tidak belajar di sana ya, dan kita membiarkan masalah itu merebak kemari. Ini tahun 70-an dulu lagi macam tu. Dia orang kadang-kadang dia orang kata jangan langsung berurusan dengan pihak-pihak tertentu seperti ini ya. Jadi kita harap kerajaan betul-betul meneliti kembali perkara ini supaya dasar membenarkan student masuk dikaji betul-betul. Kita tak mahu terima lagi. Kita tidak mahu masyarakat kita kelak akan rosak ya. Keturunan-keturunan kita pun mungkin rosak juga ya. Jadi saya menggesalah mungkin tuan-tuan rumah perlu berhati-hati sebelum menyewa, dan orang yang nak ambil, dia orang yang naik taksi pun hati-hati. Ini semua perlukan perhatian ya. Kerana mereka ini bijak, kerana mereka ini sebenarnya kepandaiannya jangan kita pandang rendah. Mereka begitu pandai sebenarnya. Berita begitu pandai sehingga kan, cuba bayangkan ayat-ayat dia mengayat dalam internet tu pun orang boleh bagi duit beratus ribu. Ini memang banyak. Ini adu daripada wanita ya. Dan dia orang bagi gambar entah apa-apa. Tapi maknanya kebolehan dia itu adalah luar biasa. Dan kebolehan itu amat merisaukan kita. Mengikut pengalaman kita baru ni, saya sendiri telah dihubungi melalui telefon oleh tiga kumpulan yang berbeza. Kononnya satu tu nak bagi emas, bawa emas. Dia membagi ada sampel emas pun ada lagi. Kecil lah emas. Ada satu bawa duit daripada bawa duit daripada Mali. Satu lagi bawa harta yang tersangkut dekat airport. Ini pengalaman saya sendiri ya. Jadi ada satu, saya dah terima banyak panggilan ni, saya tak apalah kita tengok macam mana. Jadi dalam satu kes tu saya berjanji untuk berjumpa di PWTC. Jadi kita perjumpaan pertama di balai Istana Budaya. Jadi nak berjumpa kali kedua. Nak jumpa kali kedua itu di PWTC, di mana kita telah mengatur orang-orang kita supaya dapat mengekori mereka untuk mengetahui di mana mereka berkumpul. Jadi bila dalam telefon tu, okey, janji dia dalam pukul 5. Jadi kita pun minta budak-budak kita pergi. Dalam 20 orang tu pergilah di persekitaran PWTC tu. Tapi bila saya turun, dia orang datang jumpa saya dekat PWTC tu. Lepas tu saya telefon, mana dia tak sampai ke ni? Oh, dia kata dia dah pindah dekat lain. Dia dah tunggu dekat restoran dekat apa ni, Restoran Putra dekat bawah tu ada gerai-gerai makan. Saya pun pelik, siapa dia nak turun ke situ? Bila saya turun ke bawah, dia ada, dia tunggu. Tapi dia kata tunggu sekejap lagi, dia nak jumpa abang dia. Lepas tu terus dia lari. Saya, kita ni ingat kita pandai, tapi sebenarnya dia lagi pandai. Rupanya ada dia orang perhati, masa saya turun tu rupanya dia orang ada seorang di pintu PWTC tu pegang mop dan pakai baju PWTC. Jadi bila dia tengok kita ada berjumpa tu, dia beritahu grup dia, suruh larilah. Jadi jangan take for granted. Saya pun take for granted juga. Alah, manalah dia orang ni, kita pergi kita ingatkan boleh, nak ikutlah nak mengekor. Lepas tu dia lari, dia orang cuba kejar melalui kereta api pun dah hilang, tak tahu ke mana. Jadi dia orang ni berkumpul, dan kita pun itulah kita minta pihak polis hari tu kan, kita lapor. Jadi pihak polis kata cuba kalau dia boleh ikut dulu, pasal tak terikut kan, jumpa sebelum tu pun tak dapat ikut juga. Jadi itu kita yang nak buat. Tapi ramai masyarakat kita yang agak tertekan juga dengan kehadiran mereka ini. Jadi kita
mohonlah pihak immigration juga, ya, pasal yang datang masuk student tu, kita tahu walaupun visa diberi, pihak immigration mempunyai budi bicara, boleh menahan mereka. Kadang-kadang kita jumpa tu tak macam student, berumur dah 40-50 tahun student, apa benda. Dan rambut pun macam apa ni, macam apa tu, kumpulan-kumpulan di Afrika yang tak ada rupa nak belajar. Mana kita pun faham kan. Tapi ini terjadi, dan kita mintalah pihak immigration mungkin boleh mengetatkan lagi, pasal kalau walaupun ada visa, mereka boleh refuse kemasukan. Jadi sementara pihak kerajaan menimbang kembali, kita rakyat Malaysia perlu berhati-hati, terus berhati-hati, dan mungkin melaporkan pada pihak immigration di mana mereka berada, pasal pihak immigration pun saya lihat begitu bersungguh-sungguh, ya, untuk memeriksa dia orang, dan kita pun ada ikut dalam serbuan-serbuan yang ada sebelum ini yang kita lihat. Memanglah tak ada pasport mati lah, segala benda lah, benda-benda yang berlaku, dan penipuan-penipuan yang melibatkan apa ni, pihak black negro ni, yang kita harapkan juga, ya, memberi kesedaran kepada kita semua, ya. Kita perlu faham, kita perlu prihatin, ya. Dan satu lagi saya nak kongsi juga, diorang ni bukan saja, ya, bukan saja menipu secara internet, ada juga yang berlakon sebagai bomoh pun ada. Ha. Dan ini betul, yang ustaz, dua orang ustaz mengeluarkan duit beratus ribu ni, ini cerita betul ni, dia orang ni pengalaman, dia ada pengalaman. Tipu duit beratus ribu, kononnya ada jin keluar. Ini satu benda yang kita risaulah. Budaya-budaya ini akan terus merosakkan masyarakat kita. Jadi saya rasa kita tidak boleh mengambil kira kita untung mengajar mereka, tapi akhirnya masyarakat kita begitu rugi. Dan mereka ini semuanya melibatkan penipuan berpuluh-puluh ribu. Yang macam saya itu, dia kata, tak apa, bagi dia pinjam 30 ribu je, dia nak keluar duit dekat, apa ni, nak ambil barang dia dekat airport. Dia macam-macam lah, penipuan ni cukup dahsyat lah. Jadi saya rasa kita tidak harus membenarkan peluang ini terjadi, dan ia menjadi satu ancaman kepada masyarakat kita. Sudahlah, kita ancaman daripada black pun ya, ancaman daripada parti pun ya, ancaman daripada apa ni, dia panggil apa ni, American tu? Bukan yang ini, Bolivian, siapa dia panggil, Allah, yang Bolivia ni, yang jenis-jenis white tu pun kuat juga menipu. Jadi kita rasa kita cukup-cukup lah. Apa dia panggil? Kumpulan apa? Saya pun tak ingat lah. Ya Allah. American. Latin. Kumpulan-kumpulan Latin America. Ini yang akan esok kalau kita gagal, mereka akan membina empire mereka di sini esok nanti kan. Jangan main-main. Jadi saya merayu kepada semua pihak supaya melihat perkara ini secara bersungguh-sungguh. Dan ini bukan perkara yang kita boleh main-main, ya. Kita boleh jadi macam sakit ni, digigit oleh nyamuk, lama-lama boleh mati. Dia virus, dia cukup kuat, ya. Saya difahamkan kalau di negara-negara lain, mereka ini setiap interval mereka kena melaporkan kepada Kementerian Pendidikan mereka lah. Tapi hari ini kita tengok RPTS di sini pun kadang-kadang ada masalah juga. Pasal masalahnya dia nak buat duit je. Dia orang juga mencetuskan banyak pergaduhan. Kalau you tengok, iyalah, kita ada tempat pelancongan-pelancongan kita di Bukit Bintang, segala benda, pusat hiburan. Dan kalau kita tengok yang memang dikhaskan, kan, tengok yang mencetuskan pergaduhan dengan taksi driver taksi, semuanya orang-orang warga tua, warga emas. Jadi semua yang bergaduh, yang segala bendanya, orang African yang membuat kacau segala benda di dalam negara kita. Adakah hari ini kita tak nak membuat apa, kita nak minta lah pihak atasan, apa ni penguasa buat kerjasama yang kuat lah supaya mengengkang dia, supaya masuk ke dalam Malaysia. Kalau nak pun kena pantau, jangan melepaskan mereka begitu. Kita nak pergi ke negara orang pun, di Saudi Arabian pun begitu susah, bukan senang nak masuk. Kalau apa ni, kalau tak berkahwin, tidak ada cop yang terkini, segala benda, tak boleh masuk. Macam mana dia orang boleh lepas begitu saja di dalam Malaysia?
saya rasa negara kita perlu menjaga baik dan masyarakat kita supaya kita jangan sampai satu waktu nanti kita ni sebenarnya dikelilingi oleh penipu-penipu warga Afrika ni. Dan kita ni, kita melihat memang tidak ada parti-parti dengan masalah parti yang begitu banyak sekarang ni. Sampaikan hari ini kita punya masyarakat sini pun tidak ada pekerjaan. Sebab habis je. Yang nak bisnes kena tipu dengan orang Afrika. Yang nak bekerja pula kena pula dengan warga lain, apa, warga parti-parti yang lain yang bekerja. Dia mesti jadi banyak benda lah. Yang kita